Puji Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi di dalam acara doa kita. Dan tentunya doa adalah satu kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi untuk kita menyembah Tuhan, ada satu firman yang akan saya sampaikan yang menjadi juga rema di dalam hidup saya, khususnya di minggu-minggu belakangan ini, tentang bagaimana kita membangun benteng iman kita. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita mengenal yang namanya kehidupan di atas bukit dan kehidupan di bawah lembah. Di atas bukit ketika kita mungkin terima berkat Tuhan, keadaan tenang, keadaan nyaman. Tapi di bawah bukit mungkin satu keadaan yang kita sedang sakit atau kita masuk ke dalam hal-hal yang kita tidak suka. Tetapi pada saat ini saya ingin bicara tentang ketika kita ada di atas bukit. Di atas bukit adalah satu keadaan yang nyaman, satu keadaan yang tenang, semua dalam keadaan baik-baik saja. Karena ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan yang ketika dia justru ada dalam keadaan yang nyaman, maka dia kehilangan semangatnya. Justru dia merasa nyaman, semangat atau gairah rohaninya justru dia kehilangan ketika semua keadaan nyaman. Sehingga saya selalu katakan bahwa adalah baik ketika kita mungkin kita bukan cari masalah, tetapi adalah baik ketika ada masalah datang dalam kehidupan kita. Karena paling tidak itu bisa membuat kita jadi aware atau kita bisa menjadi waspada di dalam iman kita. Ya, firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah kerajinanmu kendor. Jadi jangan kendor kerajinan kita. Kerajinan apa? Kerajinan mencari Tuhan. Kerajinan kita untuk membangun pertahanan di dalam kerohanian kita. Nanti kita akan melihat ada satu kisah yang suatu saat peperangan itu pasti terjadi. Ya, ada yang membedakan. Biasanya mungkin kita ada di satu gereja yang sama, mendengarkan firman yang sama, agama yang sama, pengajaran yang sama. Tetapi ketika datang masalah, ada dua hal yang berbeda. Ada satu orang yang dia berhasil survive, dia berhasil melewati masalah itu, dan dia menjadi lebih kuat. Tapi ada orang juga yang dia menjadi kalah, ya. Dia kalah di dalam permasalahan itu, dia menjadi lemah, dan bahkan dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini firman Allah datang kepada kita, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, roh kita menyala-nyala. Artinya ada sesuatu yang sengaja dinyalakan. Tentunya ketika kita api yang menyala-nyala, kenapa dia bisa menyala-nyala terus? Karena ditambahkan bahan bakar, bukan? Karena ditambahkan mungkin kalau api unggun, ditambahkan kayunya, ditambahkan arangnya, ya mungkin kalau yang gas gitu ya, ditambahkan gasnya kalau sudah mulai habis, artinya ada sesuatu yang dikerjakan. Firman Allah bilang, jangan kerajinan kita kendor dan roh kita itu selalu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Nah, saudara, ada satu cerita di dalam firman Allah tentang seorang raja, satu cerita yang terkenal. Tetapi raja ini awalnya dia begitu takut kepada Tuhan. Tetapi kemudian singkat cerita, ini bukan satu cerita yang happy ending, tetapi sad ending. Karena pada akhirnya yang dia awalnya begitu takut, begitu berkenan hidupnya melakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan, tetapi pada akhirnya dia harus meninggal dalam keadaan sakit dan tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Kita akan melihat di dalam dua raja-raja, ya, dua tawarik, ya. 14 ayat 2 sampai 15 ya, tetapi saya bacakan saja ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Seorang raja namanya Asa. Dia melakukan yang baik dan yang benar. Dia orang yang takut kepada Tuhan. Dan ayatnya yang kelima bagian B-nya, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Jadi dia ada sedang di dalam bayangan saya, dia sedang ada di atas bukit. Satu keadaan yang aman. Satu keadaan yang dia tidak perlu berperang. Artinya, saudara, ada waktu-waktu di mana ini yang saya katakan free time. Atau waktu-waktu yang mungkin longgar. Waktu-waktu yang mungkin kosong. Asa
pada awalnya apa yang dia lakukan di waktu-waktu kosongnya. Di waktu-waktu dia tidak sibuk dengan peperangan. Di waktu-waktu mungkin kita tidak kerja atau kita tidak sedang mengurus sesuatu. Ya, apa yang dia lakukan? Ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena negeri itu aman, tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini. Jadi dia memperkuat kota-kota ini dengan membangun benteng-benteng dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Jadi Raja Asa ini ketika tidak ada peperangan, ketika dia masuk ke dalam free time, ke dalam satu waktu yang dia gak sibuk, dia tidak tidur, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia melakukan sesuatu, yaitu dia membangun benteng pertahanannya. Nah saudara, saya mau katakan bahwa benteng pertahanan ini berbicara tentang membangun iman. Tentang membangun kita ketika ada waktu ya yang kosong, ketika mungkin kita sedang punya waktu yang kosong, mungkin di saat kita liburan, mungkin di saat kita selesai dari pekerjaan, kita ada waktu-waktu yang tenang, kita sedang tidak ada pergumulan. Ada banyak orang yang ketika tidak ada pergumulan, dia justru duduk tenang-tenang, tidak melakukan apa-apa. Tetapi Raja Asa ini, kenapa kerajaannya itu bisa damai, tenang, ya? Kenapa Tuhan bisa tolong dia? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu ketika tenang kerajaannya, dia membangun benteng-benteng pertahanan. Jadi dia suruh orang-orang bangun menara-menara, pintu-pintu diperkuat, dan lain sebagainya. Tentunya ini berbicara tentang kita membangun iman kita. Kita mungkin belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah, itu kita seperti sedang membentengi hidup kita. Karena suatu saat akan ada perang. Walaupun kita gak cari masalah, masalah pasti datang. Kita gak cari perang, peperangan pasti datang. Sebagai anak Tuhan, kita bukan hidup yang nyaman. Kita hidup di zona perang, saudara. Kita tahu sekarang lagi perang. Rusia, Ukraina, ya. Mereka hidup di zona perang. Sewaktu-waktu bisa ada bom. Sewaktu-waktu bisa ada rudal, ya. Begitupun juga dengan kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita hidup di zona perang. Iblis, ya. Dia sedang memerangi kita. Berusaha menjatuhkan kita, berusaha memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita gak bisa santai. Di saat keadaan tenang, apa yang kita lakukan? Apakah kita justru membuat kita terlena, kita tidak melakukan apa-apa, atau kita mencari Tuhan, atau kita membangun benteng iman kita, membangun benteng pertahanan kita. Ya, saya bacakan lagi ayatnya, pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, ini kata seorang nabi Azaria ya, kepada Raja Asa, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi dia diperingati, kalau lagi tenang-tenang, kuatkan hatimu, artinya dia harus membangun benteng imannya, jangan lemah semangat, ya, karena ada upah bagi usahamu. Tetapi amat disayangkan, saudara, ya, di ayat yang ke-19 dikatakan, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kurang lebih 20 tahun di dalam pemerintahan Asa itu aman. Tetapi kalau pada waktu awal, ketika keadaan aman, Tuhan anugerahkan keamanan, dia sibuk membangun benteng. Tetapi pada saat ini, 20 tahun keadaan aman, Alkitab tidak catat apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiam diri. Mungkin dia terlena dengan, aman kok. Gak ada apa-apa kok. Tenang aja, gak ada peperangan. Tapi saya mau katakan peperangan pasti datang. Dan kalau kita membaca, ya, pasalnya yang ke-16, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, jadi tadi tahun 35, tahun 36-nya, pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Akhirnya peperangan datang. Tapi kita tahu dia pada saat itu dia tidak siap. Dia tidak membangun benteng-bentengnya. Dan bahkan kita tahu bersama ya, ada seorang nabi ya
yang namanya Hanani, dia kemudian datang kepada Asa dan dia bilang bahwa engkau mengandalkan kekuatan manusia untuk berperang, engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Padahal dulu engkau mengandalkan Tuhan, saudara bisa baca kisahnya. Dan orang yang sudah menjauh dari Tuhan, ya, orang yang sudah menjauh dari Tuhan, orang yang mengandalkan manusia, yang sombong mengandalkan manusia dan hatinya menjauh, kata Yeremia, itu dia akan jadi menjauh daripada Tuhan. Dan ketika ditegur, ada teguran yang datang. Asa berkata demikian, ya, ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab ia sangat marah karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, ini orang yang sudah jauh dari Tuhan. Ketika teguran datang, teguran itu bisa dari firman, dari gembala, dari hamba Tuhan, dari teman atau dari manapun, ya, bahkan dari Tuhan langsung. Orang yang hatinya sudah menjauh karena dia terlena, dia terlalu sudah nyaman. Di zona nyaman dia tidak membangun sesuatu dalam dirinya, dalam kerohaniannya. Dan ketika ada teguran datang, dia bukannya minta ampun, tapi dia justru marah. Dia justru ngambek. Ada berapa banyak orang yang demikian? Dan kita tahu pada akhirnya, ya, pasal yang ke-12, pada tahun ketiga, ayat yang ke-12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit, kakinya menjadi semakin parah, namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara, Asa pada akhirnya, yang tadinya dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, karena apa? Ketika waktu tenang, dia membangun benteng. Sama seperti kita mungkin di waktu tenang kita membangun iman kita. Tetapi kalau kemudian ada satu ketenangan yang lama, ya, Asa dia mulai kendor. Firman Allah datang kepada kita, janganlah kerajinanmu kendor, tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Seperti apa yang kita akan lakukan pada saat malam hari ini, kita seperti ini waktu-waktu tenang kita, free time kita. Mungkin kita tinggalkan dulu kesibukan kita, ya, pikiran permasalahan kita, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita seperti sedang membangun pertahanan, supaya suatu saat ketika ada peperangan datang, kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena apa? Kita sudah menyiapkan atlet ketika dia menjadi juara di dalam satu pertandingan. Itu bukan semerta-merta dia gak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada pertandingan, tiba-tiba juara. Enggak. Tetapi ketika sebelum pertandingan dimulai, mungkin beberapa bulan sebelumnya, dia sudah berlatih menyiapkan sesuatu dalam dirinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kalau engkau mau menang di dalam peperangan, siapkan diri kita di saat waktu tenang, free time, di saat kita mungkin gak ngapa-ngapain, tidak ada suatu hal yang membuat kita repot, apa yang kita lakukan? Mari pada saat ini kita mau membangun iman kita, membangun benteng kita, kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan Tuhan ku rindu mengatakan padamu. Tuhan ku rindu mengatakan segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu, aku bersyukur. Thank you.
mengenal isi hatimu Tuhan, mengenal isi hatimu. Aku pun bersyukur, akulah putramu, putera raja. Mari semua katakan, ku puji namamu Tuhan, ku puji sanjung engkau,
Engkau Tuhan, ku sanjung Engkau. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Terima kasih, Engkau Allah yang layak Tuhan, Allah yang layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Sembah Engkau Tuhan, kami rindu mengenal isi hatimu Tuhan. Kami adalah anak-anakmu Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau penyembuh kami Tuhan, Engkau pelepas kami Tuhan, Engkau penebus dosa kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Allah Roh-Mu, Yesus. Haleluya. Engkau, oh.
Dapatkan ketenangan Tuhan. Di dalam Engkau kami dapatkan kedamaian yang sejati Tuhan. Haleluya. Percaya Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Ketika Engkau berfirman ya Tuhan, kami percaya janjimu, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Berfirman dan semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagi. Terus katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada
bagiku. Tuhan Engkau ajaib, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan saudara, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari semua yang percaya katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Mari katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, sambil katakan pujian ini, sambil kita pegang bagian tubuh kita yang sakit, saya percaya kuasa kesembuhan akan terjadi pada saat malam hari ini. Saya percaya dengan iman saudara, sambil saudara menyembah Tuhan, kita taruhkan iman kita kepada Tuhan. Sambil kita katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada, sembuhkan sakitku. Engkau sentuh bagian-bagian tubuh yang sakit dengan tanganmu. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan engkau pada saat malam hari ini. Mari katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, terima kasih Tuhan. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku, amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, bagi sembuhkan sakitku, amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku, haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Menyembuhkan kami Tuhan. Mari mengalir, mengalir Tuhan. Mengalir.
mengalir kuasamu Tuhan. Malam ini Engkau sembuhkan Tuhan. Kuasa kesembuhanmu mengalir Tuhan. Haleluya. Hale kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang putus asa kami dikuatkan Tuhan. Haleluya. Tubuh kami, jiwa kami Engkau sembuhkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sembah Tuhan, terus angkat tanganmu, katakan Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ucap syukur Tuhan untuk kesembuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kelepasan yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemenangan yang Engkau beri buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Janji-janjimu ya dan berbicara pada saat malam ini. Dia akan berbicara dari dalam hatimu. Dia akan memberikan peneguhan-peneguhan di dalam hatimu. Layak ditinggikan Tuhan.
Engkau yang terutama dan paling utama Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan sumber kemenangan kami, sumber kesembuhan kami, sumber hikmat kami. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ia terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta mau
saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang besar. Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Dan bersoraklah bagi dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Katakan pujian ini, nyanyi dan bersoraklah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Beri
kemuliaan buat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Haleluya, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Semua tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sudah melakukan bahagian kami Tuhan. Di waktu-waktu tenang ini kami ingin membangun benteng iman kami. Kami ingin membangun kerohanian kami. Kami ingin membangun mesbah doa kami. Karena kami tahu Tuhan itulah benteng pertahanan kami. Ketika rohani kami kuat Tuhan, kapanpun musuh menyerang, kami sanggup bertahan dan bahkan kami menjadi pemenang, lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami meninggikan Engkau. Allah yang layak disembah. Allah yang layak diagungkan. Allah yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, di mana-mana kami Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat Tuhan, yang ada di dalam tubuh kami mungkin sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap jiwa-jiwa yang lemah, setiap jiwa-jiwa yang kecewa, kembali dikuatkan, kembali dihiburkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hati-hati yang mulai patah ya Tuhan. Mungkin bahkan setiap roh-roh yang mulai redup Tuhan. Kami mungkin kurang bergairah lagi di dalam menyembah Engkau. Kami percaya pada saat malam hari ini, kembali Tuhan, api kami bernyala-nyala Tuhan. Kami kembali bersemangat Tuhan untuk menyembah Engkau. Untuk menyalakan api kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak mau kerajinan kami kendor. Karena kami tahu Tuhan, ketika ada peperangan datang di depan kami, kami butuh Engkau. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah jawab setiap doa kami. Setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, Engkau Allah sendiri yang membuka lapangan pekerjaan. Engkau yang membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Kalau Engkau yang sudah membuka, kami percaya tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menutupnya ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu ya Tuhan. Yang bersandar, berserah, berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka pekerjaan yang baik, yang sesuai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau. Engkau sudah mendengar setiap doa-doa pribadi kami Tuhan. Dan Kau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang ada di Rusia, yang ada di Ukraina. Mereka sedang mengalami peperangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada-Mu. Ada anak-anak Tuhan yang di sana yang mungkin mereka mengalami ketakutan.
Mungkin mereka mengalami kedukaan bahkan Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka. Supaya dengan kejadian ini Tuhan, iman mereka tidak mundur. Tetapi justru mereka dikuatkan untuk terus mencari Engkau. Sumber pertolongan, sumber perlindungan. Kau kuasai Tuhan hati dari para pemimpin di negara-negara ini ya Bapa, supaya tidak ada lagi peperangan yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, bahwa iblis datang untuk membinasakan, menghancurkan, membunuh. Ada banyak orang terbunuh di sana, pekerjaan daripada si jahat. Tuhan Yesus, kami tolak Tuhan. Ada kami berdoa Tuhan, Kau adakan perdamaian di sana. Kau kuasai hati setiap para pemimpin di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Negara kami Indonesia, terima kasih Kau sudah berikan keamanan. Kau tempatkan kami di sini ya Tuhan untuk kami berdoa. Kami menjadi tiang-tiang doa bagi negara kami. Kami terus berdoa, Kau terus berikan keamanan pada negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri. Engkau berikan hati yang takut kepada Engkau ya Bapa. Berikan mereka hikmat Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami ya Bapa. Engkau sudah menerima penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap berdoa.